Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busmania Community, kembali lagi bersama PGP Channel ya teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Jembatan Kalimiter Slogoimo, tepatnya hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 ya teman-teman. Saat ini menunjukkan pukul 10 ya teman-teman, 10 pagi menjelang siang ya teman-teman. Hanting bus angkatan siang hari, hanting bus AKAP tujuan Jakarta dan sekitarnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari PGP Channel. Dari arah timur, dari arah Purwantoro ya teman-teman, ini ada Agramas Pribumi Wonogiri R006 ya teman-teman, angkatan siang hari tujuan Jakarta ya teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tunggal Dara Putra ya teman-teman, Valencia, angkatan siang dari Purwantoro ya teman-teman, tujuan Jakarta dan sekitarnya. Pribumi Wonogiri asli ya teman-teman ini, yang selama ini masih eksis di jalurnya. Mantap. Berikutnya PU Haryanto ya teman-teman. Ini Kaldera, angkatan siang dari Purwantoro. Mantap. Sambil menikmati view di sekitar jembatan Kalimiter Slogoimo ini, nampaknya indah sekali ya teman-teman. Di sana ada persawahan dan kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di sekitar sini, nampak indah sekali ya teman-teman di suasana pagi menjelang siang hari ini. Dari arah timur ada Handoyo ya teman-teman. Ini angkatan siang dari Terminal Purwantoro. Mantap. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau dari arah timur ya teman-teman, ada Gunung Mulia, angkatan siang dari Purwantoro. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Berikutnya adalah Laju Prima ya teman-teman, angkatan siang dari Purwantoro 186. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mungkin sampai di sini dulu hunting di siang hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.